Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Lovers, bertemu lagi di channel Randy Cookies. Di video kali ini kita akan membuat buttercream yang enak dan lembut. Tonton videonya sampai habis ya. Persiapkan dulu bahannya seperti mentega putih sebanyak 250 gram ya Bunda Lovers. Ada gula halus juga 250 gram. 3 butir telur ayam. Vanili secukupnya. Dan cuka makan. Pertama-tama kita pecahkan dulu telurnya, yang kita ambil hanya bagian putihnya saja ya Bunda Lovers. Selanjutnya masukkan cuka makan sebanyak 1 sendok teh atau 1 tutup botol cukanya ya Bunda Lovers. Lalu tambahkan vanili. Vanili ini berfungsi untuk menghilangkan aroma amis dari putih telurnya tadi. Kemudian kita mixer dengan kecepatan sedang. Di sini saya menggunakan nomor 2. Masukkan gula halusnya sedikit demi sedikit. Dan masukkan lagi hingga gula benar-benar habis dan tercampur. Kita mixer sampai teksturnya benar-benar lembut. Nah, ini sudah selesai. Kita beri warna ya Bunda Lovers. Hasilnya seperti ini. Kita sediakan warna hijau untuk warna makanan. Ada warna kuning dan warna merah. Kita ambil sedikit. Kemudian kita beri warna. Nah, hasilnya seperti ini Bunda Lovers. Cantik kan? Gunakan plastik segitiga, kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya Bunda Lovers. Ya, buttercream yang enak dan lembut. Buttercream ini bisa untuk wetar atau ulang tahun ya Bunda Lovers. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan setiap resep yang Randy Cookies bagikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.